Assalamu alaikum, bos. Waalaikumsalam. Ya Wan, sila duduk. Ada urusan apa nak jumpa saya? Macam ni, bos. Saya nak hantar surat berhenti kerja lah, bos. Apa? Kamu nak berhenti kerja? Kenapa kamu nak berhenti? Saya masih perlukan khidmat kamu kat syarikat ni. Saya ingat nak sambung belajar lah, bos. Oh, sambung belajar. Kalau sambung belajar, tak perlu berhenti kerja. Jangan risau, saya benarkan kamu bekerja sambil belajar. Yang sebenarnya, saya mahukan cabaran baru, bos. Cabaran kat syarikat ni tak cukup bagus ke? Nanti saya tukarkan kamu kat departemen lain. Baru ada cabaran baru. Ke kamu tak puas hati dengan gaji? Saya boleh up gaji kamu naik RM50. Tak apalah, bos. Lagipun, bukan sebab gaji saya nak berhenti. Habis tu, sebab apa lagi? Kamu tak puas hati dengan kerja kamu ke? Bukan, bos. Bukan. Habis tu, tak suka dengan pejabat kamu? Tak suka dengan rakan sekerja kamu? Ada tak suka dengan siapa-siapa ke kat syarikat ni? Lebih kuranglah, bos. Okey, kamu cakap dengan siapa yang kamu tak puas hati tu. Saya akan pecat dia. Betul ke, bos? Betul lah. Ingat saya main-main ke? Bagi tahu je siapa. Tahulah apa saya nak buat nanti. Okeylah macam tu. Saya terus terang je lah, bos, ya. Saya sebenarnya nak berhenti ni sebab dah lama tak puas hati dengan bos lah. Bos tu dah lah belagak. Tak nak dengar cakap orang lain. So buat kerja macam-macam. Tapi kedekut. Bagi gaji pun ciput nak mampus. Dah lah pilih kasih. Penipu. Kuat makan rasuah. Sebab bos lah saya tak ingin lah kerja kat sini. Tak ingin. Tak ingin.